Jadi tadi arep ngono. Kira-kira sing parkir ngono. Iki ben mlebu ana sing iso nggo anu, Pak. Ya jujur mas, saya belum tahu. Saya enggak, saya sebagai putranya yang barep, enggak ada tanda-tanda sama sekali. Semula masih aktivitas? Masih. Hari Senin masuk rumah saya masih aktivitas. Tidak ada yang tidak, bapak selalu penuh dengan aktivitas. Rencana dari keluarga untuk pemakaman dan selanjutnya? Ya ini kan ya nanti prosesi akan dimakamkan di Kota Gede nanti jam 10 kita harapkan start dari situ. Jadi kan prosesi yang di apa namanya karena akan diisi adalah pemakaman, jadi dimakamkan secara protokol dari kalau di Kota Gede ada dengan adik beliau di ada terus ada beberapa lain kerabatnya. Semani pun saya ya. RM Bambang Prastari anak pertama nggih ya nggih matur suwun nggih. Thank you.
Thank you.
Ya, ini yang selatan. Nah, itu untuk posisi Gusti Hadi sendiri di keraton. Nah, di keraton sama Hadi itu jadi pengageng Kawedanan Agung Kuno Kawan itu semacam departemen lah. Itu di Wonosarto Griya sama Panitik Esmo. Itu yang apa mengurusi tentang tanah dan bangunan keraton. Untuk pengganti beliau sendiri akan seperti apa? Waduh, itu tanya ke beliau. Saya kan sudah dipecat. Walaupun tidak sah. Termasuk soal posisi lurah pangeran juga belum dilihat? Iya, nggak tahu nanti. Setelah beliau. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairu mangsulin bihi wa anta ghaniyun an adabihi kana yashhadu annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka innahu kharaja minad dunya wa sa'atiha wa mahbubatihi fiha ila dhulmatil qabri wa wahshatiha wa ma walaqihi fa asbaka faqiran ila rahmatika ji'na raghibina ilaika shifa'a lahu faghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsan. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah,
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Amen.
Meninggalkan berapa putra? Dua putra putri. Sudah punya cucu tiga banyak. Bisa diceritakan bi? Mas Adi Winoto itu menjabat sebagai pertanahan dan PU-nya keraton. Kalau Gusti Noto sendiri di mata keluarga itu apa Gusti kalau selama ini? Apakah ya selama dengan ini membela kebenaran Baugran, mungkin sudah dikatakan Sultan walaupun tidak cocok dengan beliau tapi masih anu ke keraton. Ya sudah. Ada kesan-kesan yang lain nggak Gusti? Ya kesan-kesan memang Mas Adi Winoto ini sangat nyepui karena ya memang sebagai lurah pangeran, semua pangeran yang ada di Jogja ini ada lurahnya Mas Adi Winoto, jadi beliau sangat sabar, sangat bijaksana untuk mengangkat segala sesuatu permasalahan yang ada di keraton. Kalau dimakamkan di samping atau tuh yang ini? Yang di sampingnya. Di samping-samping apa? Sampingnya istrinya Gusti. Ini Mas Prabu. Anu istrinya Mas Prabu, kemudian beliau. Ya ini anu sebetulnya yang buat Mas Adi Winoto. Nanti kalau putra-putra anu lebih gampang di sini daripada di Mokidi, karena kalau Mokidi harus pakai jari dan sebagainya. Ini yasana nu Gusti Yati. Iya. Ih, itu matur nuwun Gusti. Matur nuwun Gusti Yati. Ini putra Abi Sembilan. Itu Gusti itu. Jadi yang putra Abi Sembilan. Ya.